lagi. Atau kita sepotong. Sepotong kan? Sepotong awal. Sepotong kali. Sepotong tengah nanti berikutnya. Sepotong akhir berikutnya lagi. Nah, ini pun kita mohon izin maaf kalau ada yang terlupa, sebagaimana seperti biasa kita juga selalu belajar dan tetap akan belajar. Lagunya Menunggu Desayu Rindu. Iya. Gimana itu gimana? Sabarlah menunggu, janji Allah kan pasti hadir tuh datang menjemput hatimu. Sabarlah menanti, usahlah ragu, kekasih kan datang sesuai dengan iman di hati. Lagu ini tahun 2005. 2005 ya. Ya, di album Senandung Langit. Judulnya Menunggu di Sayup Rindu. Nah, kita coba sekali lagi. Saya pun jadi rindu ya. Kita coba lagi ya, Kak ya. Oke. Okay. 1, 2, 3. Sabarlah menunggu, janji Allah kan pasti hadir tuh datang. Kasihkan datang sesuai dengan iman di hati. Bila di dunia ia tiada, moga di surga ia telah menunggu. Bila di dunia ia waktu itu saya ingin mencari sebuah lagu yang kira-kira bisa jadi referensi bagi teman-teman yang belum nikah. Dan kepengen menikah. Bukan yang udah menikah ya. Kepengen menikah. Aduh, berat kali. Ya, ini belum nikah dan kepengen menikah. Cuma masih ada kendala-kendala dalam hidupnya dan dalam hatinya. Ya, kendala itu tuh ada eksternal, ada internal. Iya, karena belum selesai. Jadi saya mencoba waktu itu berempati lah ya. Karena waktu itu juga belum nikah, jadi empatinya ya terasa gitu. Oh iya. Kalau udah menikah beda lagi ya. Rasanya. Jadi lagu itu ada doa. Masya Allah ya. Intinya cermin bagaimana teman hidup kita itu diri kita. Ya. Maka pantaskanlah diri kita dengan seperti apa yang kita inginkan. Kalaupun kita melihat ada kehidupan kita yang belum pantas, sebenarnya sesungguhnya kita yang perlu memantaskan diri. Masya Allah. Jadi kalau istilahnya itu jangan suka menyalahkan keadaan. Berat ya. Karena keadaan itu tergantung bagaimana kita mengadakannya. Iya. Dan jangan sampai ada-ada saja. Jadi keadaan itu tergantung bagaimana kita mengadakannya. Kita mau jadi apa kita menentukan, bukan orang lain. Jangan mau perasaan menentukan oleh perasaan orang lain. Iya, Iya, jadi seperti itu lagu ini Menunggu di Sayup Rindu. Jadi intinya tetap sabar menunggu, memantaskan. Kalau kita aja maidaninya memantaskan untuk mementaskan diri. Iya, yes. Karena udah ada jalurnya gitu ya. Iya. Oke.
kita sekali lagi ya. Kita cari ya Kak Ayah itu bentar. Oke, yang itu. Harap itu lah.